Hai, jadi ya sudah lama sekali saya tidak bikin video. Sudah sekitar 4 bulan. Jadi ya, hai Bro Sumines, hai Sasubirides. Yongetsu mae ni saigo no video wo upload shimasu. Hai. Ya gitulah pokoknya. Jadi ya, kali ini orang bakal nge-review salah satu barang yang lumayan. Ini salah satu barang yang orang niat banget belinya dari hari pertama gitu. Jadi ya, seperti yang kalian lihat di title-nya di bawah, aku pakai kacamata dulu. Kali ini orang bakal nge-review salah satu jersey dari Persib Bandung yang terbaru, yaitu jersey Persib 2019-2020. Ya, ini dia jersey-nya. Ini bagian depannya. Ini bagian belakangnya seperti ini, ya. Dan ini kita bakal langsung ngomongin detailnya, beda kamera ya, seperti biasa. Ini ya, kita pindah kamera. Iya, ini dia jersinya. Untuk yang mungkin kalau kalian lihat di yang video, bukan video, foto-foto yang beredar di Twitter atau di Facebook atau di Instagram dan sebagainya, kalau ini emang jersinya banyak banget sama sponsor. Iya, kita lihat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Ya, ada 14 sponsor yang ada di jersey kali ini. Seperti yang kita lihat di sini, untuk aparelnya masih pakai aparel yang sebelumnya, yaitu Sportama. Ini untuk detail lehernya, Go Persib Go. Copyright Sportama, Persib Strictly Prohibited, Make in Indonesia, dan sebagainya. Ini ada logo Persib dan ada peta Jawa, peta kota Bandung ya kalau nggak salah, apa Jawa Barat, aku lupa. Ini ada sponsornya, kiri kanan dia punya selera, dan di bahunya ada seperti list kuning ini. Duh, HP-ku nyala. Ini ada list kuning seperti ini ya. Ini ada logo Sportamanya, dan di depan, di dada nggak ada logo Sportama, jadi kelihatannya kayak jersey KW gitu, tapi nggak apa-apa. Terus ini di sini ada bendera Indonesia, dan ada kancing, satu kancing di sini. Ini kerahnya warna kuning, ya. Ini orang belinya triple XL. Dan ini ada salur yang bisa dibilang salah satu charming point kenapa orang beli jersey ini gitu loh. Ini nggak tahu bentuknya apa. Kalau dilihat dari jauh sih kelihatannya kayak maung. Cuma di sini ada kayak tulang ekornya. Tuh kayak ada ekor. Jadi ini nggak tahu apaan. Ini kayak tulang selangkangan gitu loh. Sorry. Jadi ini masih nggak tahu apa, tapi jujur gara-gara salurnya ini jadi salah satu yang bikin bagus kalau menurut orang. Terus ini di lengannya ada karetnya di sini. Untuk di tagnya ada dua layer, dan ini adalah stiker kalau nggak salah ya, ini stiker, ini bukan stiker official product. Ini harganya 500.000, dan ini ada sedikit kenaikan harga dari yang kemarin. Yang kemarin kalau nggak salah harganya 450 atau 400-an untuk yang autentiknya. Ini kita dapatnya sekarang jadi dijual jadi 500.000. Ya, ini Sportama autentik ya. Di printing. Terus ini untuk tag dalamnya ada 3 tag, ada kancing ini, kancing tambahan. Terus juga ada ini 100% polyester dan sebagainya ya. Oh, ada sedikit cacat kelihatannya di sini ya. Untuk sponsornya tetap pakai Polyflex seperti biasa, dan untuk logonya ini berbeda dari yang kemarin. Kalau kemarin kan pakai karet ya, kalau sekarang itu ada, kalau dilihat dari mata ya, kalau dari mata ini yang peraknya ini nyala gitu loh, apa kayak hologram. Dan ini yang logo Persibnya ini karet. Ini karet, ini kayak kain polyester, kain ya gitulah pokoknya. Dan di bintangnya itu dia pakai polyflex. Oh, ada cacat atau apa? Di bintang yang sebelumnya, ini jersey yang sebelumnya, ini karet, full karet. Ya, ininya karet, ini juga karet. Kalau yang sekarang dia pakai kayak hampir mirip kayak yang 2017, cuma ini bukan bludro gitu loh. Ya.
Serang kita ya belakangnya. Iya. Ini untuk bagian belakangnya ada garis-garis. Entah kenapa orang mengingatkan ini pada jersey yang waktu itu pernah leak fantasinya versi 2015 kalau nggak salah yang kayak begini. Nah yang itu abis itu kelihatan mirip-mirip kayak gitu kan, ada kuning-kuningnya, terus garis-garis begini juga kan, ya. Terus ini untuk sponsornya ada Azuri, terus ada kopi ABC. Untuk di hari pertama ini belakangnya belum bisa di press, belum bisa press jersinya karena waktu itu orang belinya masih rame banget. Jadi mereka nggak ngebuka untuk yang mau bikin nama belakang. Jadi kita harus nunggu sampai minggu depan kalau nggak salah, ya. Jadi ya, untuk ininya di bagian bawahnya ada kayak karet sablonan mirip kayak yang versi 2000 ini, ya, yang itu, ya. Dan di bawahnya, nah tuh lihat, ada kayak polyflex gitu, ini polyflex tempelan, ya. Cuma itu karetnya lebih tebal, nih, ya, membentuk peta kota Bandung atau peta Jawa Barat kalau nggak salah. Ya, terus di talinya juga ada ini. Dan banyak yang bertanya kenapa dipakein kerah warna kuning, karena kita lihat di logo Persib ada kuningnya yang lumayan dominan. Jadi si desainernya ini memasukkan elemen warna kuning untuk menambahkan dari sini. Banyak yang bilang ini kayak jersey Arema 2014. Emang iya, cuma entah kenapa ketika dilihat barangnya emang kelihatan butut pisan. Gak butut pisan sih, kayak kurang ngena gitu loh di hati. Tapi ketika dipakai top marko top, serius. Top marko top pisan. Ini gue versi gue. Dan iya, untuk ini karena otentik. Jadi triple XL itu di badan orang serasa kayak double XL. Ngepres banget gitu. Bukan double XL. Ini kayak jersey XL, ngepres banget di orang. Jadi iya, mungkin. Oh iya, sekali lagi, yang di bagian belakang ini hampir mirip kayak jersey Persib 2016 yang piala apa sih ini teh? Waktu itu teh Torabika. Iya, Torabika tuh. Ada kayak apa sih istilahnya tuh dulu, watermark, ada watermarknya. Tapi kalau ini di sini watermarknya itu di press, ya. Jujur ini kalau pakai nomor sama nama ini lebih ganteng daripada kalau polos begini. Jadi ya kita masih harus masih nunggu sampai minggu depan. Oh ya, ada detail lainnya yaitu di leher ada tulisan Pangeran Biru. Dan ini di bagian dalamnya Pangeran Biru, kembali lagi detail-detail seperti ini, ya. Sebelumnya juga dipakai di sini di jersey sebelumnya Pangeran Biru, ya. Jadi ya, kita kembali ke kamera sebelumnya atau mungkin langsung selfie aja lah. Nah ya, segitu dari orang. Makasih udah mau dengerin, makasih udah mau nonton. Aku kebiasaan ngeradio, jadi makasih udah mau nonton. Sampai jumpa di, semoga video ini sedikit bermanfaat bagi kalian mau ngebeli jersey Persib yang 2019 ini. Ini jujur worth it banget kalau untuk kalian yang kolektor dan juga doyan sama Persib. Ini collectible item banget kalau menurut orang, dan untuk stylenya juga bagus banget buat kalian. Aku jujur, aku nggak suka pakai kerah begini. Tapi karena ketika pakai ini, kerasa kayak nggak pakai kerah gitu loh. Beda sama yang jersey 2015. Kalau 2015 kan kerahnya lumayan gede ya. Dan itu orang jujur nggak terlalu doyan. Ketika pakai yang ini, jujur lebih menyenangkan gitu loh. Lebih enakin daripada pakai yang 2015. Jadi, ya gitu. Jadi ya, segitu dari orang. Makasih udah mau nonton. Silahkan di-share kalau kalian mau berbagi kepada bobotoh-bobotoh yang lainnya yang mau beli jersinya. Jadi ya, segitu jadi orang. Makasih udah menonton. Keep gamers up. Dadah. Sayonara. No wonder.